back to my YouTube channel. It's your girl Miki Momo. Akhirnya aku bisa juga mukbang ini ganjang-gejang sama yang nyom gejang. Yes, ini kepiting mentah yang di marinate. Sebelum kalian tanya belinya di mana, ini belinya sama mama mertua aku. Cara belinya akan aku taruh di bawah. Oke, jadi langsung aja cek description box gimana cara kalian bisa pesan ini, karena I think di Indonesia ini yang paling enak. Alright. Now, pertama nih ganjang-gejang aku taruh dulu, tuang ke sini ya. Ini yang 1 kilo. By the way, kita cuma ada punya satu size, satu size. Karena rempong size. Lagi enggak musim rajungan lagi. Habis ini, kalau yang ganjang-gejang itu kepitingnya masih utuh. Jadi ntar aku ajarin kalian gimana caranya kita potong. Karena harus dibuka dulu. Kalau yang nyom udah dipotong-potong. Jadi enggak usah takut. Terus karena aku mau tuang ini yang nyom ini bisa langsung dimakan. Oh my god, ini seru banget sih guys. Lihat tuh, ini kepitingnya udah dipotong-potong. Hari ini aku akan ngasih tahu kalian beberapa cara kalian bisa menikmati gejang dengan maksimal. So, let's go. Ini yang nyom gejang, ini tuh bisa langsung aja dimakan. Aku mau tunjukin kamu. Ada nasi di sini by the way. Aku udah pasang nasi sama telur. Tapi tuh bisa di biar enggak tumpah. Yes, ini habis itu kan tinggal seruput aja. Dia tuh kayak nggak ada amisnya sama sekali, especially ya yang nyom ya, karena dia kan udah dimarinate. Dan ini nggak gitu pedes sih. Kakinya tuh bisa kayak bisa keluar daging juga. Wah, jujur aku tuh sampai beli gunting kepiting cuma biar bisa mukbang sama kalian, biar lebih gampang. Tumpah. Rasanya tuh seger banget. Kayak kalian tuh gak bakal tahu kalau ini tuh mentah, malah lebih kayak lebih enak daripada mentah. Tinggal digunting. Bisa diserok gitu ntar dagingnya. Tuh, daging semua. Bisa kalian serok aja. Di Korea itu ada istilah namanya bap tuduk atau enggak rice stiff. Kayak pencolong nasi. Karena kalau makan ini, nasi tuh tiba-tiba habis 3 piring gitu. Ini juga enak kalau dimakan pakai seaweed guys. Ntar aku tunjukin ya. Daging, tangan. Sausnya dulu, terus kayak gitu. Ini nggak musim rajungan aja udah enak kayak gini. Kalau musim rajungan tuh, of course telurnya juga akan lebih banyak. Terus kita tumbuhin ini. Wah, dijual mantap. Rasanya lebih mantap lagi. Kalau 2 kilo sih. Kayak nggak boleh ada yang kelewatan gitu, dagingnya harus semuanya dipencet keluar.
even sausnya kalau sisa kalian tuh bisa buat jadi nasi goreng, bisa kalian buat makan pakai nasi telur aja tuh udah enak tau gak sih? Gila. Sebenarnya kalau pakai gunting bisa, tapi kayak lebih susah aja, jadi enakan pakai gunting. Jadi kayak gini. Buka, serok dagingnya keluar. Sedot aja. Hati-hati tapi ya, ini kan ada bagian tajam-tajamnya. Jangan sampai luka. Karena aku sering banget sariawan gara-gara makan ini. Terlalu semangat saya. Oke, aku mau tunjukin. Ini ganjang-gejang kita. Dia tuh jadi tergantung kalau lagi musim pasti telur akan lebih banyak. Nih. Muncrat. Kena enggak? Wow. Oke. It's love. Kalau yang ganjang-gejang itu karena dia base-nya soy sauce, jadi kalau ditaruh kelamaan akan lebih asin. Dan pastinya akan sedikit lebih berasa kayak kepiting, ada bau lautnya dikit dibanding yang yangnyeom. Itu enak apalagi kalau makan sama nasi. Sama nasi, aku serok ya. Si cane seaweed, kasih sausnya dikit dan yang ini. Cheers. Gila. Langsung masukin ke cangkangnya. Kan di sini dalam cangkang dia tuh kayak ada daging yang beda sendiri gitu lah yang nempel sama cangkangnya. Itu kalau tambahin sausnya lagi dikit. Oh my god. Suka ada telurnya ikutan suara keluar. Nasi itu warna oranye. Kayak harus dikerok pakai tangan. Gawat, aku harus ambil nasi dulu sih abis ini. Oke, sekarang aku mau tunjukin salah satu cara juga. Aku mesti pakai nasi hangat soalnya. Dagingnya aku taruh dulu ya. Ntar potekin dulu dah. Menyenangkan. Taruh nasi. Ntar aku tambahin nasinya. Jadi kalian tuh bisa pakai telur apapun ya, mau telur yang udah diceplok-ceplok atau udah masih mentah. Tinggal tambahin minyak wijen, habis itu masukin kecap asinnya si ganjang-gejang. Udah enak banget. Tambahin seaweed tabur sih kalau bisa, tapi enggak juga udah enak. Hancur. Sebenarnya nggak usah dipencet juga bisa loh. Pakai gigi dari dalam, gigit keluar. Mati sama. Oke, sekarang aku siapin dulu untuk nasinya ini ya.
Oke guys, jadi aku udah buat ini dua macam. Ini yang pakai yamnyom, tapi isinya sebenarnya mirip-mirip aja kok. Cuman kayak aku harus tambahin sausnya lagi. Ini tuh bisa jadi kayak seakan-akan kayak gejang don. Bisa langsung dimakan gini aja. Atau kalian mau bungkus pakai siwit lagi juga boleh. Oh my god. Duh. Tambahin daging lagi juga seru sih. Abis ini aku pakai taruh tangan lagi deh. Ini juga nih yang merah. Ready buat tambahin lagi, bisa gak sih? Kaki-kaki tetap harus aku makan tapi. Anaknya tuh ya kalau kepiting masih mentah gampang banget sudah. Udah full daging semua nih, gila. Genjang-genjang. Kayak benar-benar menyenangkan. Wow. Ini hampir full daging semua sih. Oke, okay. Yang nyomnya habis, sekarang sisa dikit, tinggal dua badan sama sedikit kecil-kecilnya. Ini telurnya banyak sih, saya pengen ngasih ke suami nih. Ngiler nggak kalian? Baterai udah mau habis. Sumpah, baterai udah mau tinggal satu sih. Yaudah nggak apa lah guys ya. Pokoknya guys, kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja di bawah di description box ada semua cara-caranya. Terus kayak frequent asked question soal gejang juga ada. So guys, kalau misalnya mau pesan langsung aja Instagramnya suami aku langsung di DM. Tapi itu bakalan PO, jadi tunggu aja. Oke, okay? So thank you so much for watching you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!